menanti aksi Bruno Moreira dan Sho Yamamoto, langsung di depan bonek. Duet Bruno Moreira bersama Sho Yamamoto, diperkirakan akan menjadi duet terbaik di Liga Indonesia musim depan, namun, sebelum Liga 1, 2023/2024 dimulai, sejumlah pecinta Persebaya dan sepak bola Indonesia bisa menyaksikan dua pemain ini bermain secara bersamaan. Laga Persebaya versus Bali United nanti sore diperkirakan akan menjadi gambaran dari permainan asal Brazil dan Jepang ini. Wajar saja, kembalinya Bruno Moreira bersama Persebaya musim ini membangkit cerita lama saat Bruno berduet dengan Taisei Marukawa di musim 2021 yang lalu. Sho Yamamoto dianggap akan menjadi lawan main yang sepadan di lini depan Persebaya bersama Bruno Moreira. Wajar saja, di musim lalu, Sho Yamamoto berhasil tampil memukau dengan Persebaya, tercatat Sho berhasil membekukan 10 gol dan assist selama satu musim. Sedangkan musim lalu, Bruno Moreira memang gagal mengulangi musim terbaik saat memperkuat Persebaya bermain di Liga 2 Yunani. Bruno Moreira nyaris tidak terpakai, alhasil pemain asal Brazil ini memilih kembali ke Indonesia bersama Persebaya. Namun, teman duet dari Bruno Moreira bukan Taisei, melainkan Sho Yamamoto. Diharapkan Sho dan Bruno menjadi tandem yang solid di lini depan Persebaya. Laga kontrak Bali United nanti sore menjadi tolak ukur bagaimana dua pemain ini akan bekerja sama.